Halo, selamat malam Transvisioners. Piala Dunia 2014 sudah dimulai. Sebuah ajang turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang dinanti-nantikan seluruh manusia di jagat bumi ini. Bagaimana tidak, karena semua manusia saat ini tertuju pada Piala Dunia 2014 kali ini. Semua tim-tim, 32 tim terbaik di dunia ada di sana. Dan juga bahkan sudah melangsungkan satu pertandingan yang dimana itu kita dengan bangga. Transvision mempersembahkan Zona Football untuk Anda. Sebuah acara khusus sepak bola terkait dengan Piala Dunia di mana kami akan membahas review dan juga preview tentang semua pertandingan-pertandingan yang akan dan yang telah berlangsung selama Piala Dunia 2014 kali ini tentunya. Akan ada banyak perbincangan menarik, akan ada banyak juga tayangan-tayangan menarik, dan akan banyak informasi-informasi penting yang perlu Anda dapatkan sebelum Anda menyaksikan pertandingan-pertandingan di Piala Dunia 2014 kali ini. Saya Valentino Simanjuntak, senang sekali untuk dapat menjumpai Anda, dan lebih senang lagi karena saya ditemani oleh dua analis sepak bola yang bukan hanya mengerti tentang data dan fakta, tapi seorang analis atau dua orang analis ini memerlukan sebuah passion, pengalaman, dan juga pengetahuan untuk mengolah itu semua menjadi sebuah informasi untuk Anda khususnya. Roni Pangemanan telah hadir bersama kita. Selamat malam, Ropan. Selamat malam. Apa kabar? Baik. Baik ya. Saya tidak berlebihan bukan menyampaikan apa yang saya sampaikan kepada Anda. Biasa-biasa saja. Karena memang orang juga tahu kualitas Anda seperti apa. Mungkin orang melihatnya tinggi, tapi memang segitu memang kemampuannya. Kan? Begitu ya. Dan yang tidak kalah luar biasa juga Ropan ya. Yang juga ada di sebelah Ropan kali ini juga tidak kalah luar biasanya. Sering meliput kemana-mana. Ditunggu juga prediksinya, ada Yudi Febiana di sini. Selamat malam, Yud. Selamat malam. Gimana, Yud? Itu nggak berlebihan juga dong. Ya kan? Kenapa sih sebenarnya sulit sekali kalau kita mau bertemu berdua begini, bareng-bareng seperti ini? Harus di transvision dulu. Di luar sering ngopi sebetulnya, Anda aja nggak tahu. Oh, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya kan sering ngopi masing-masing, ya kan? Jauh di mata, dekat di hati. Oh gitu ya, jauh di mata, dekat di hati. Tapi kali ini kita sudah bergabung bertiga, dan kita akan bahas banyak sekali pertandingan-pertandingan yang akan berlangsung tentunya. Ada 64 pertandingan di Piala Dunia 2014 kali ini, dan lebih dari itu juga kita akan membahas tentang pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung dan juga yang akan berlangsung ke depan tentunya. Tentang Piala Dunia, saya tahu Anda berdua punya cerita yang banyak tentang Piala Dunia. Mungkin saya pertama ke Yudi dulu. Tahun berapa menurut Anda yang paling berkesan pada Anda terkait dengan pengalaman maupun juga tim yang Anda bela mungkin Piala Dunia? Iya, kalau di dunia sepak bola, yang suka sepak bola termasuk kita jurnalis atau analis, Piala Dunia itu jargonnya atau bisa disebut naik haji. Oke. Okay. Sementara Piala Eropa atau Euro itu adalah umroh. Umroh ya. Kebetulan kita atau saya naik haji duluan tahun 2002, okay. Baru 2 tahun kemudian umroh. Okay. 2004. Artinya bahwa kita cukup dekatlah dengan dunia itu, termasuk Piala Dunia juga. Kita mengikuti Piala Dunia dari semenjak kita tentu terjun di dunia jurnalis, tetapi kita juga memahami bagaimana perjalanan Piala Dunia dari tahun 1930 ketika pertama kali. Dari 30 ya? 30. Udah diikutin ya? Paling tidak kita harus baca. Oh, udah baca. Memahami bagaimana perjalanan sejarah itu. Karena kita menonton, bukan hanya menonton hari ini, tetapi harus memahami bagaimana perjalanan sejarah tim-tim, termasuk Piala Dunianya itu sendiri yang dilakukan atau pertama kali dibuat tahun 30. Oke, tahun 30. Ropan gimana Ropan? Kalau pengalaman Anda tadi, Yudi tahun 2002 sudah naik haji ya, bisa dikatakan begitu. Baru kemudian 2004 ya, umroh ya, Piala Eropa ya. Ropan dari tahun berapa? Saya pikir dari tahun 40-an Anda sudah nonton Piala Dunia. Saya pikir saya senang sekali melihat naik haji, ada umroh. Saya pikir ke seorang jurnalis, kalau bagi kita ini, kalau tanpa kita keluar, itu saya pikir sia-sia ya. Oke, okay. Kenapa begitu? Bicara banyak, bicara apapun, tapi kita harus melihat fakta di lapangan, bisa lebih dekat dengan lapangan hijau. Yeah. Itu lebih ada sentuhannya bagus sekali saya pikir. Kalau kita hanya berbicara di sini juga, kan sangat sulit. Tapi kalau kita sudah menyaksikan langsung, itu luar biasa. Saya tahu pertanyaan selanjutnya yang Anda inginkan saya untuk tanyakan apa. Ya kan, sudah berapa kali Anda memang meliput sebegitu banyak Piala Dunia dan Piala Eropa, Ropan? Enggak, saya meliput dari Meksiko pertama. Oke, 86. Ya, 86, baru kemudian kita ke Piala Eropa 2008, 90 di Italia Piala Dunia juga. Ya, sama dengan bosnya Yuri ya, Sumuhari Marsis saat itu. Oke. Okay. Senior sekali. Senior ya. Iya, kemudian tahun 94 di Amerika ya Piala Dunia, 92 di Swedia. Kemudian ada 96 di Inggris Piala Eropa, 98 di Prancis sampai 2002 Piala Eropa di Belanda. Maksudnya itu Anda terus terbang terus? Terus, itu belum termasuk yang Liga Champion. Di Jepang. Belum mulai acara udah sombong ya Ropan. Dihitung kok, saya sudah gak bisa dihitung. Okay, malu saya mau bicara ini. Malu sombong orang bilang kan. Okay. Tapi mungkin saya paling banyak lah. Tapi kenyataannya begitu ya. Karena kita bicara tentang Piala Dunia dan seperti yang dikatakan tadi, Piala Dunia sudah berlangsung dari tahun 30-an. Dan ini sudah yang ke-20 kalau tidak salah ya. Maka tidak ada salahnya kalau kita akan melihat apa yang telah disiapkan dan juga tentunya dibuat oleh rekan-rekan Transvision tentang sejarah Piala Dunia berikut ini. Selamat menyaksikan.
pada tahun 1928 di Amsterdam Congress Federation International de Football Association atau FIFA memutuskan untuk mengadakan kejuaraan Piala Dunia yang digagas oleh Jules Rimet, Presiden FIFA saat itu. Piala Dunia adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional putra senior anggota FIFA. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930. Uruguay terpilih sebagai tuan rumah pertama Piala Dunia. Sudah diselenggarakannya sebanyak 19 kali, Piala Dunia menghasilkan banyak pemain legendaris. Beberapa di antaranya adalah Franz Beckenbauer telah membawa negaranya Jerman pada kemenangan di Piala Dunia tahun 1974, pada waktu itu masih Jerman Barat. Dari Argentina ada Diego Maradona yang terkenal dengan julukan The Hand of God. Maradona berhasil mencetak gol dengan tangannya ketika menghadapi Inggris di Piala Dunia tahun 1986. Selain gol kontroversial yang membuat Maradona menjadi pemain legendaris, ada juga kiper dari Italia, Dino Zoff, yang mempertahankan rekor terlama tanpa kebobolan dalam turnamen internasional selama 1142 menit pada tahun 1972 sampai 1974. Edson Arantes do Nascimento atau biasa disebut Pele merupakan pemain legendaris dari Brazil. Ia terpilih sebagai World Player of the Century. Pele berhasil membawa negara Brazil memenangkan 3 kali Piala Dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Piala Dunia kali ini akan diselenggarakan di Brazil mulai dari tanggal 12 Juni 2014 sampai 13 Juli 2014. Kira-kira pemirsa menyaguhkan siapa nih di Piala Dunia kali ini? Pantau terus aksi-aksi terbaik pemain dan tim-tim Piala Dunia di Zona Football. Iya, kita baru saja melihat bagaimana sejarah Piala Dunia dan kita memang pernah teringat sebuah kutipan. Jangan pernah melupakan sejarah, kan ya. Begitu kira-kira. Karena apa yang terjadi sekarang itu adalah sebuah rangkaian dari sejarah yang pernah ada. Dari sejarah Piala Dunia, kalau Yudi sendiri, apa yang paling berkesan atau Piala Dunia mana yang menurut Anda paling berkesan yang bisa diceritakan kepada Transvisioners? Ya, selain saya meliput langsung tahun 2002, termasuk juga 2010, tetapi saya ingin sedikit mengupas tahun 38 ketika Hindia Belanda, atau negara apa bangsa ini ketika masih dijajah oleh Belanda, mengikuti Piala Dunia tahun 38. Tetapi sebetulnya itu bukan tim PSSI yang dikirim. Okay. Waktu itu ada seperti 2-3 tahun terakhir ada apa namanya konflik sepak bola, ternyata tahun 30-an juga kita sudah terbiasa konflik. Ada PSSI, kemudian ada NIFU, Netherlands Indische Football Bond, mereka bersaing. Apa sebetulnya ada perjanjian ketika itu bahwa PSSI harus bertanding dulu dengan NIFU, siapa yang menang dia yang akan berangkat mewakili. Iya, tetapi NIFU kita tahu apa Belanda ya apa tim kesukaan Anda itu Davida sukanya NIFU gitu ya. Sukanya NIFU. Ternyata benar NIFU. Pertandingan tidak diadakan, mereka malah mengirim timnya sendiri padahal tim PSSI ketika itu jauh lebih kuat daripada tim NIFU. Kalau misalkan tim PSSI yang diberangkat mungkin tidak akan kalah 0-6 dari Hungaria ketika itu. Jadi itu ada cerita menarik ya. Cerita. Mungkin pelaku sejarahnya mungkin ada yang mau menyampaikan sedikit. Enggak, saya pikir kalau bicara sejarah ya, bicara sejarah yang dari masa lampau ya. Yeah. Ada yang soal menarik bahwa sebenarnya kan Piala Dunia ini Coupe du Monde ya, World Cup pertama. Betul. Kemudian Piala ini kemudian 3 kali direbut oleh Brasil sampai tahun 70 di Meksiko. Yeah, sehingga Franz Beckenbauer adalah kapten pertama yang mengangkat piala baru ya. Okay. Yang dibuat oleh Silvio Casaniga ya, yang merancang piala itu yang 18 Nah, yang menarik di sini bahwa piala itu ternyata hilang kan tahun 83. Okay. Ya, sampai sekarang tidak tahu kemana. Mungkin sudah dicuri orang dan dilelehkan ya. Itu yang sehingga dibuatlah suatu trofi baru. Jadi, setiap pemenang Piala Dunia itu tidak akan otomatis dia akan ambil. Untuk bisa ambil ke dia. Jadi yang aslinya dikembalikan lagi pada saat Piala Dunia berikut. Nah, kalau kembali ke saya apa yang saya alami, saya bisa menyaksikan sejarah bagaimana gol tangan Tuhan Maradona ya. Luar biasa di Meksiko. Itu luar biasa. Kemudian dia bisa membalas juga dan membuktikan dengan melewati 5 pemain Inggris ya, termasuk bagaimana menjebolkan gol untuk Peter Shilton. Sehingga apapun yang dibuat waktu itu kemudian bisa terputus oleh sebuah gol. Saya bisa menyaksikan langsung, seperti itu bagian dari sejarah yang tidak bisa saya lupakan. Oh, gitu ya. Termasuk tahun 90 bagaimana terjadi Roger Milla bisa menari-nari ketika mengalahkan Argentina 1-0 ya. Dan faktor Luda bagaimana Rijkaard meludahi Rudi Völler. Ya. Jadi memang banyak kejadian yang Ropan lihat langsung dan juga menjadi bagian sejarah. Tapi salah satu yang juga tidak pernah terlupakan adalah sebuah acara
opening ceremony, pembukaan setiap Piala Dunia. Dan kita sudah lihat juga bagaimana kemarin pembukaannya begitu megah sekali, San Paulo, dan kita bisa lihat gonjang-ganjing apakah Jelo hadir atau enggak, Jelo hadir atau enggak, Yudi udah nanya saya terus, padahal sih bukan manajernya Jelo, Transvisioners, tapi akhirnya hadir juga. Sama Pitbull juga sempat ditolong dia karena kelihatannya hidroliknya nggak naik begitu ya. Komentar Anda tentang opening ceremony kemarin menurut Anda dan dibandingkan sebelumnya. Kalau menurut saya opening ceremony semalam itu agak standar itu udah karena memang begitulah opening ceremony Piala Dunia. Tidak jauh berbeda ketika 2010 juga di Afrika Selatan, mereka menampilkan budaya, tarian, kemudian apa keindahan alam masing-masing. Justru saya sebetulnya sedikit menunggu ada sesuatu revolusi yang baru seperti misalkan Olimpiade tahun 2008 ketika di Cina luar biasa memakai teknologi dan budaya. Dan kalau melihat yang semalam ya itulah apa standar opening ceremony. Tetapi memang berhasil ingin menunjukkan bagaimana kegairahan budaya, bagaimana kultur dan apa namanya ekologi, karena musim ini atau tahun ini mereka merancang Piala Dunia ini sebagai Piala Dunia yang ramah lingkungan dan terlihat dalam opening ceremony. Agak STD, agak standar. Propan, komentar ya, apa sama saya, atau? Saya pikir sependapat bahwa lebih banyak sejak tahun 90 dimana ada lagu yang luar biasa, To Be Number One yang waktu itu yang begitu glamour, kemudian muncul dari Ricky Martin, sampai terus ada Shakira terakhir 4 tahun yang lalu, sekarang bagaimana Jelo bisa tampil kemudian dengan Pitbull. Ropan tau Pitbull juga ya? Iya, saya pikir harus memang tidak lekang oleh zaman Pitbull, Ropan. Saya pikir tau Victor Huta Barat. Saya pikir satu hal yang menarik di Piala Dunia ya. Sangat menarik sekali. Kita kalau udah bertiga memang selalu menarik ya kan. Jadi nanti kita akan bahas lagi, banyak sekali akan kita bahas, salah satunya adalah tentang pertandingan yang juga sudah berlangsung. Tuan rumah Brazil menghadapi Kroasia, tapi selepas yang satu ini tetaplah di Zona Football.